gitu. Jadi Umi, Bapak, ini lagi di mana? Lah kok ketar gini juga. Enggak apa-apa, biarin aja yang bercanda. Kan setiap lagi ditanya, pasti nanya lagi. Di angkringan. Di angkringan. Oh, udah habis. Apa namanya ini tuh ronde ya? Ini angkringan di sini masih alun-alun bukan? Pojok alun-alun gitu. Oh, iya ya, ini alun-alun nih. Siapa yang tanya? Ini lagi video, Pak, ini. Oh iya. Ismi lagi nangkring di angkringan. Habis syuting liputan rumah angker nih suasananya. Ini udah mojokan enggak. Yang kelihatan cuma Mas Agus doang, yang lain enggak kelihatan. Soalnya apalagi kita enggak kelihatan gitu. Soalnya bajunya pada hitam. Yang ganteng enggak kelihatan, yang ganteng. Ayo runde. Yang ganteng enggak apa? Wedang rondo. Tandanya gitu. Mana nak? Wedang gigi gue. Kata Mbak Ismi wedang rondo. Rondo satu, rondo dua. Ini Stasia ya namanya. Halo Ci. Gimana kesan-kesannya syuting bersama Mata Langit? Seru. Tegang. Gak nyangka ya, ternyata ada kejadian gitu menimpa keluarganya ya. Iya. Jadi tadi kita habis pembersihan rumah Cik Stasia. Rumah itu udah dijual, udah bahkan udah puluhan tahun gak laku-laku. Setiap ada yang mau lihat rumahnya, ketakutan, mundur lagi ya gitu. Ternyata emang ada sesuatu, apa ya, kuasa gelap ya istilahnya. Kuasa kegelapan. Yang dikirim orang jahat supaya menghancurkan keluarganya gitu. Tapi ternyata pertolongan Tuhan itu teramat dekat terhadap orang-orang baik. Jadi jangan takut untuk menjadi orang baik. Walaupun kadang kita dikhianati ya. Nah, itulah kira-kira. Tunggu ya, akan ada di Mata Langit. Sukses buat Mata Langit. Mata Langit. Terima kasih, Di. Kenongkrong nih, Di. Saya aku tak wawancara tukang rondenya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ada proyek nih, Benterang. Wawancara dulu. Nah, niki. Bapak, asmane sinten? Pak Sehat. Orang mana, Pak, aslinya? Gagang apa? Ronde udah lama? Udah 15 tahun. Susu jahe. 15 tahun itu di sini terus, tempat di Madiun? Apa pernah di kota lain? Tetap posisinya di alun-alun ini ya? Di alun-alun. Iya, pertamanya kalem dulu. Apa suka dukanya, Pak? Jaga ngeronde tengah-tengah. Iya. Bagaimana melawan hantu ya? Iya. Tapi demi berjuang bagi keluarga ya? Iya. Keluarganya di mana, Pak? Di Jatuh. Jadi di sini tinggalnya dengan? Saudara. Iya, anak istri di? Di Jatuh. Apa kotanya? Nama Sendal berapa, Pak? Nama Sendal. Kota apa, Seto? Lagi ditanya. Klaten. Oh, di Klaten. Pak, ini pernah nonton YouTube Mata Langit enggak? Suka nonton YouTube enggak? Iya. Anu, jarang. Oh, jarang toh. Nanti subscribe ya Mata Langit. Ini tim Mata Langit nih, ada Ismi. Iya, iya. Mi, kenalan enggak Mi sama Pak Har? Dikenal ya, Pak? Oh. Udah minum ini susu jahe tadi. Coba saya bikin sendiri. Ini ada yang bikin sendiri ini, nih. Pak, Pak, apa aja, Pak? Ini. Ya. Ini berapa biji, Pak? Terserah, enggak apa-apa. Dua aja yang enggak usah banyak-banyak. Banyak juga enggak apa-apa, yang penting bayar. Yes. Ini pakai gulanya enggak? Iya. Anu manis apa? Biasa. Manis deh. Manis. Bahasa Indo lebih. Beli apa, Bu? Satu. Pokoknya satu, tapi tekonya tiga. Kita aja, enggak usah banyak-banyak. Iya, Pak, ya. Ini tekonya tiga, tapi apinya satu. Iya. Dia suka berbagi tekonya tiga. Di dalamnya kacang bukan, Pak? Iya, kacang. Mana sih kelihatan ada teko, itu tekonya. Yang isi door press, enak apa? Door press rumah. Oke, Pak. Selamat berjualan. Loh, kamu dagang ya? Iya, katanya buat sendiri. Kan wedang rondo. Oh, ya ampun, dia proklamasi. Oke, Mi, apa kesan-kesan di alun-alun Madiun? Hah? Gelap. Ya memang gelap, namanya malam-malam. Sepi. Ini rame karena tim kita ya, Mbak? Iya, ya. Di kiri kanan rusuh ini, kita bikin kerusuhan nih, coba. Kita lihat ya, kiri kanannya nih. Ini buatan saya nih, Pak.
Nih, itu penting deh. Ini juga udah. Mau beres ya nanti. Aku cobain. Ini mau ngasih tau dulu suasananya. Iya, aku yang bikin sendiri nih. Tuh. Enaknya di sini bikin sendiri, Mbak. Iya. Kan ini self service. Coba Mami cobain. Sini. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, panas ini. Enggak ada kacang ya? Enggak ada. Ada ini kacang. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa aku yang monyong mulut? Udah, cukup. Oke, teman-teman, terima kasih ya. Si aku nyari wajahku mana ya? Nah, ini dia wajahku. Nyuri lighting dari warung sebelah. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap menjadi orang baik. Satu tetap tersenyum. Karena senyum itu adalah sedekah. Assalamualaikum.